idza kana muta'alliqul khitab maqduran humila alayhi wa in kana ghayra maqdurin surifal khitabu li thamaratihi aw sababihi. Oh benda ni kan, oh, sebab tu ya kita nak kena mengajar tu, nak kena dedah dengan kaedah-kaedah ni. Sebab apa ayah orang panggil kaedah-kaedah ni? Orang yang buat tu dia ambil parti, betul-betul parti. Setelah dia buat kajian, bahagian-bahagian hari orang buat gini, ni, ni, ni. Gini maksud dia, bukan senang. Sebab tu kalau kita boleh menguasai kaedah-kaedah ni, memang jadi mahir, memang jadi mahir. Maksud dia, apabila sesuatu perintah berkaitan dengan sesuatu perbuatan yang mampu dilakukan oleh mukhatab, mukhatab maksudnya orang yang ditujukan perintah kepadanya, maka dengan makna hakikatnya lah ia dipakai. Dan jika ia berkaitan dengan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan, yakni oleh mukhatab, maka pada ketika itu khitab, yakni perintah, dipalingkan kepada buah atau sebab bagi apa yang diperintahkan. Melayu kan? Kau tidak Melayu, tidak Jawi lama tu, tidak Jawi kita kuning dah, kita putih. Tapi nak faham benda juga. Sebab tu perlu ngaji lah lagu-lagu ni. Perlu ngaji. Apa maksud dia? Sekali lagi kita baca, sekali lagi. Apabila sesuatu perintah berkaitan dengan sesuatu perbuatan yang mampu dilakukan oleh mukhatab, maksud mukhatab tu orang yang ditujukan perintah kepadanya, maka dengan makna hakikatnya, makna sebenarnya lah ia dipakai. Dan jika ia berkaitan dengan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan, yakni oleh mukhatab, maka pada ketika itu khitab, yakni perintah, dipalingkan kepada buah atau sebab bagi apa yang diperintahkan. Sekali lagi baca pun tak jijak juga eh. Itulah nak ayatnya. Benda ni kalau ilmu ni, hak jenis tarikh-tarikh begitu, hak jenis kaedah begitu, dia kadang-kadang memang sulit. Tak apa, kita tengok keterangan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kita melakukannya atau meninggalkannya tidak terlepas daripada dua keadaan. Sama ada ia mampu dilakukan oleh kita atau tidak. Hak Tuhan suruh atau Tuhan larang kita ni kan, ada dua jenis, tak boleh lari. Sama ada kita mampu buat atau kita tak mampu. Dua tu. Kalau mampu memang biasalah. Kalau tak mampu macam mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan hamba dia di luar daripada kemampuan. Dia ada, memang dia suruh. Tapi tak mampu. Apa macam mana? Kalau lagu tu, suruh tak mampu. Kita nak faham lagu mana? Quran. Dia suruh, tapi benda tu kita tak mampu buat. Kita nak faham macam mana? Kalau hak mampu buat tu tak apa, dah faham lah. Begitu juga benda dia larang. Hak kita mampu buat, hak tak apa. Hak kita tak mampu, lagu mana kita nak, lagu mana kita nak faham mana? Tapi dia larang. Adakah Tuhan larang bendanya di luar daripada kemampuan manusia? Contoh perintah yang mampu dikerjakan ialah solat, zakat, puasa dan lain-lain. Itu mampu kan? Kita boleh buat tu. Semua orang boleh buat. Kadar masing-masing lah. Kalau tak mampu berdiri, mampu duduk, buat juga. Dalam kemampuan lagi. Apabila Allah memerintahkan kita melakukannya, berarti Allah menghendaki kita melakukan semua yang tersebut itu sendiri. Bila dia suruh kita semayang, semayang memang kita mampu buat. Maknanya dia suruh kita buat semayang tu sendirilah. Gitulah. Begitu juga puasa dan lain-lain. Dia suruh kita buat benda tu sendiri. Oh, dia suruh tu. Dan apabila Allah memerintahkan manusia melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak mampu dilakukannya, seperti ada juga kadang-kadang kita temu dalam Quran ni perintah Allah yang kita tak mampu buat. Itu kalau dari satu segi bercanggahlah pula dengan satu lagi kita sudah belajar dah. Allah tak bebankan manusia di luar daripada kemampuan dia. Tapi ada juga bah kita nak faham macam mana. Seperti perintah Allah supaya pergi dengan segera ke syurga atau mati dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayuh tu nak mati dalam keadaan Islam. Di luar kemampuan kita, dekat kita nak mati. Jamin kau boleh mati dalam Islam. Allah tetap kekal akidah tu dalam hati kita ketika mati tu, jamin. Sedangkan kita tak tahu apa, tak boleh buat apa. Lepas tu suruh bersegera, berlari pergi ke syurga. Boleh lagi pergi syurga, nak pergi macam mana? Syurga duduk mana? Nak hunggah pergi? Masa itu
apabila kita bertemu, kita nak faham tuan. Itu kaedah. Maka itu berarti Allah menghendaki manusia mengambil sebab-sebab yang membawa kepadanya, atau ia merupakan buah dan hasil bagi sesuatu perbuatan dan amalan yang membawa kepadanya. Bersegera buat ibadat yang membawa kepada syurga. Itu maksudnya. Kenapa yang gitu? Jangan nak onggah pergi ke syurga tak terkali, lupa bunuh diri. Bunuh diri masuk neraka, bukan pergi ke syurga. Lepas tu nak masuk syurga ke mana? Buat sesuatu yang membawa kita ke syurga. Bersegeralah buat benda-benda macam tu. Cari sebab. Maksudnya buat sebab yang membawa kita kepada syurga. Itu maksudnya. Atau buatlah sesuatu yang mana hasil dia atau buah dia ialah syurga. Gabung. Sembahyang, puasa, buat kebajikan, bagi sedekah, bagi derma dan sebagainya. Buah dia apa? Buah dia syurga. Jadi Allah sebut syurga tu, syurga tu buah. Jadi kita kena cari sesuatu yang membuahkan syurga. Itu maksudnya. Kalau tidak pening, kalau tahu kaedah dia susah. Itu maksudnya. Antara contoh perintah Allah yang mampu dilaksanakan oleh manusia ialah firman Allah di bawahnya. Baca amin. Berasal dari anak itu dan mengambil janji dari Bani Israel itu dan mengulas dari Allah dan berbuatnya dengan kebaikan dan kerana ada yang dan ramah miskin serta ucapkanlah hati-hati yang baik kepada manusia diri dan asalan dan tunaikan asalan kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagai kecil daripada kamu dan kamu selalu berbalik. Jadi cuba kita tengok ni kan. Ni benda Tuhan suruh buat baik pada dua ibu bapa. Boleh ke tidak? Boleh. Jangan menyembah selain Allah. Boleh. Ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu dalam kemampuan manusia. Itu benarnya. Contoh perintah Allah kepada manusia supaya meninggalkan sesuatu yang mampu dilakukan olehnya. Seperti berzina, minum arak, melakukan perkara-perkara keji, menderhakai dua ibu bapa, mengumpat dan lain-lain. Boleh ke tidak boleh? Kan Tuhan larang itu. Jadi perintah Allah supaya meninggalkan benda ni. Maka kita boleh buat ni contohnya. Contoh perintah kepada manusia supaya melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya ialah firman Allah berikut. Apa macam? Perintah Allah ini bermaksud bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan. Macam mana nak pergi nak cari keampunan Tuhan, duduk mana bersegera nak pergi? Dan nak bersegeralah kepada syurga. Syurga duduk mana kita nak cepat pergi? Tak mampu tu, di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan suruh kan? Wasari'u. Itu perintah. Perintah Allah ini bermaksud mengambil sebab-sebab yang membawa kepada keampunan Allah dan membawa kepada seseorang kepada ke syurga. Sebab-sebab itu ialah iman dan amal soleh. Itu sebab. Jadi bersegeralah kamu kepada keampunan Allah, maknanya bersegeralah kamu beriman dan beramal soleh. Bersegeralah kamu kepada syurga, maksudnya bersegeralah kamu beriman dan amal soleh. Itu maksud. Sebab itu adalah sebab yang membawa kamu kepada syurga. Kerana ia merupakan sebab bagi keampunan Allah. Untuk bersegera pergi kepada keampunan Allah itu sendiri adalah suatu yang tidak mungkin. Begitu juga dengan perintahnya supaya bersegera pergi ke syurga, maksudnya ialah bersegera beriman dan beramal soleh. Kerana iman dan amal soleh itu merupakan sebab bagi seseorang dapat masuk syurga dengan segera. Tentu sekali Allah tidak bermaksud supaya manusia berlari dengan pantas kepada keampunan Allah atau ke syurga itu sendiri. Kerana itu adalah suatu yang di luar batas kemampuan manusia. Boleh juga dikatakan keampunan Allah dan syurga itu adalah buah dan hasil daripada iman dan amal soleh. Maka iman dan amal soleh itulah yang disuruh Allah kita melakukannya dengan segera. Itu maksud. Termasuk dalam bahagian ini juga segala perintah Allah yang kadang-kadang kerana sesuatu keuzuran ia tidak dapat dilaksanakan. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu pula ia mampu dilaksanakan.
Contohnya ialah perintah berperang kepada orang-orang Islam. Dalam keadaan mereka tidak mampu berperang, mereka hanya dituntut menyediakan sebab-sebab yang membawa kepada kemampuan mereka berperang. Kita tak mampu berperang, usaha tak boleh kau usaha. Ikhtiar, fikir, tak boleh kau. Sebagai persiapan untuk kita pergi berjihad, berperang, boleh kan? Jadi perintah berjihad bukan sentiasanya bermakna suruh kita berjihad semua. Kalau tak cukup syarat, tak boleh. Tetapi usaha untuk memenuhi syarat, mencukupkan syarat tu tak boleh kau. Di luar kemampuan kita kau. Tak, itu dalam kemampuan kita. Habis waktu, itulah maksudnya. Bila dia kata berjihadlah kamu, tidak semestinya makna berperang. Dengan makna berperang sungguh tu kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita carilah sebab-sebab yang boleh membawa ke situ, yang di dalam kemampuan kita. Maknanya Tuhan suruh waktu kita buat waktu. Bila dia kata wajah hidup, berjihadlah kamu. Bukan nak suruh pergi perang teru, lompat pergi teru. Tak ada senjata kamu satu tangan. Tidak ada pimpinan, bawah pimpinan, siapa-siapa. Apa matlamat, apa maksudnya. Tahu-tahu pakai bom. Tubuh tu pergi tengok orang ramai berjihad kononnya. Itu kebodohan namanya. Faham mati siapa dia? Oh Islam. Allah. Pengebom berani mati kononnya. Jihad bukanlah kutu. Pakak dia tengok 4 orang nak lawan mereka. Bukanlah kutu cara. Kebodohan tu. Buat persiapan. Buat persiapan, cukupkan syarat. Itu maksud wajah hidup. Wajah hidup dengan makna perah sungguh. Bila cukup syarat, bila sudah mampu. Wajah hidup dengan makna siapkan segala kelengkapan dan keperluan untuk berjihad. Cari sebab, fikir, sekurang-kurangnya fikir macam mana. Dia kena ada fikir tu. Hak tu mampu kita buat. Tak ada sebab dia tahu apa yang kita fikir. Antara contoh perintah Allah supaya orang mukmin meninggalkan sesuatu sedangkan perintah itu tentu sekali tidak mampu dilaksanakan ialah firman Allah di bawah ini. Baca Amir. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah Allah supaya orang-orang beriman menjauhi kebanyakan purbasangka itu sebenarnya bermaksud supaya mereka menjauhi sebab-sebab yang membawa kepadanya. Lantaran kebanyakan purbasangka itu sendiri adalah sesuatu yang tidak mungkin dijauhi. Dia mari dengan sendiri dalam fikiran kita, dalam hati kita nak macam mana. Tuhan suruh jauhi pun mari semacam. Hak mari semacam tu di luar. Justru ia datang tanpa ikhtiar manusia. Jadi bila mari tanpa ikhtiar mana itu di luar kemampuan kita. Jadi Tuhan suruh juga kita menjauhi itu, maknanya menjauhi sebab-sebabnya. Menjauhi sebab-sebabnya. Antara contoh perkara yang diperintah Allah supaya ditinggalkan tetapi ia tidak mampu dilakukan oleh manusia ialah apa yang tersebut di dalam firman Allah ini. Az-zani wal-zani kazi'imun nabarimun ayatatallam wala ta'udhuni wa ta'udhuni billahi Jadi sini hak kita hendaknya wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Tu larangan Allah tu. La ta'khudhukum bihima ra'fah tu larangan Allah. Janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Yani hukum hak. Perintah Allah supaya orang-orang Islam tidak dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap kedua pezina, lelaki dan perempuan, dalam menjalankan hukum agama Allah, yakni hukuman had ke atas mereka, jelas. Memang jelas Allah melarang kita ada perasaan itu. Sedangkan perasaan itu boleh timbul di dalam hati manusia tanpa ikhtiar. Kalau kena anak dia, kena siapa-siapa dah, sedih. Tak boleh nak kawal perasaan sedih, kesian tengok. Kena sebab. Nak kawal, macam mana? Tanpa ikhtiar, mana tanpa ada pilihan pada mereka. Yang di luar daripada kemampuan dan ikhtiar manusia sebagaimana ia tidak mungkin dilakukan, ia juga tidak mungkin ditinggalkan. Ini hak di luar daripada ikhtiar manusia. Kalau begitu, apa tujuan Allah memerintahkan supaya orang-orang Islam
tidak dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap kedua pezina? Jawabnya ialah bukan rafah, yakni perasaan belas kasihan itu sendiri yang diperintah Allah supaya tidak mempengaruhi orang-orang Islam. Sebaliknya, buah atau akibatnya lah yang diperintah oleh Allah supaya tidak mempengaruhi orang-orang Islam. Buah dan akibat daripada adanya perasaan belas kasihan itu ialah tidak melaksanakan hukuman had yang ditentukan untuk mereka. Jadi maksud firman Allah itu ialah jangan sampai kerana adanya belas kasihan di dalam hati kamu terhadap pezina-pezina mengakibatkan kamu tidak melaksanakan hukuman had ke atas mereka. Itu maksudnya. Kenapa? Itu benda kena renunglah. Kenapa hati? Bukan dia nak larat, ada benda tu, benda tu di luar daripada kemampuan kita. Tapi yang dia larat ialah akibat dia tu. Jangan sampai ada akibat tu. Akibat tu kamu tidak akan melaksanakan hukuman had. Bila kamu ada kesian tu, kamu tidak laksan. Ada kesian pun kalau kamu dapat buat, tak apa. Tidak berdosa. Ada kesian. Tapi kita buat semacam, kita laksanakan semacam hukum tu. Itu tak apa. Tidak kata melanggar perintah Allah. Tak kena. Tidak menepati larangan Allah. Kira-kiranya Allah tak sebut ada langsung belas kasihan. Bukan gitu. Sampai tidak terlaksana hukum itu. Itulah yang Allah SWT larang itu. Ikutlah perasaan belas kasihan. Kau perasaan apa pun tak cara lah. Kalau sampai tak terlaksana hukuman Allah itu, itulah yang Allah larang.